mingkar mingkuring angkoro akarono kanan malisiwi sinawong resmi neng kidung sinubo sinukarto sopo intuk wahyu ning Allah gedumilah mangulah ngemu bangkit bangkit mingkat rek mangukut kukutane diwanggo Heng. Itu tadi penampilan dari RBI Banten. Ada Abah Ocim. Kita udah kedatangan Abah Ocim seperti tadi yang saya udah katakan. Udah ada Abah Ocim,
Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Novia kemana ya? Enggak. Novia sakit Abah. Oh, iya, semoga sembuh ya, cepat sembuh. Amin. Itu sih Bah, kurang makan dia. Iya, dari dulu selalu telat makan. Telat ya. Makan mulu ya, Bah. Dari dulu. Abah apa kabar, Bah? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Abah habis pulang kerja langsung ke sini ya, Bah? Iya, habis pulang narik penumpang langsung ke sini. Langsung ke sini ya. Dari Cilegon, oh, ya. Iya, mantap. Jakarta barusan. Tadi lagunya Hong apa, Bah? Maaf. Hong Wilaheng Singkaring Bawono Langgeng. Itu musikalisasi puisi kah atau apa, Bah? Ini tuh semacam dulu sebelum Hong Wilaheng Singkaring Bawono Langgeng itu judulnya itu Sekar Mayang. Sekar Mayang. Iya. Ini ada di album Sekar Mayang. Hmm. Nah, untuk di album Pesan Buat Kaum Belia baru di aransemen ulang menjadi Hong Wilaheng Singkaring Bawono Langgeng. Hmm. Ini tuh liriknya itu lirik mantra. Oh. Mantra memang mantra. Jadi yeah, kalau kita mah apa ya namanya itu Bang Martin? Ajian. Ya, jang jawokan kalau Sundanya mah ya. Kalau Sundanya mah ya. Nah, sama gombloh itu dijadikan lagu. Itu setelah rekaman lagu ini karena lagu ini puisinya itu bertuah sekali ya. Iya. Itu gombloh itu sampai muntah darah ini setelah rekaman lagu. Setelah ini. Rekaman lagu ini. Ya. Oh. Karena mungkin apa berat mungkin lagunya itu keren sekali pokoknya lagu ini aslinya itu. Kalau barusan mah dari jadi banyak ditacit. Kalau buat gombloh sendiri ini di tahun berapa, Bah, menciptakan di album apa tadi namanya? Di album Pesan buat Kaum Belia di tahun 80-an lah ya. 84 ya. 84. Itu sendiri Abah pernah apa namanya tahu artinya dari lagu ini sendiri atau enggak, Bah? Iya, lagunya itu liriknya itu menceritakan tentang jadi manusia itu harus lugu, harus belajar menghormati guru. Jadi mencerminkan kehidupan yang sewajarnya lah, jangan aligung aliguna gitu. Jadi ya intinya begitu. Jadi banyak nasihatnya dari lirik lagu ini. Apa namanya itu judulnya? Ya petuahnya itu. Petuahnya ya. Jangjawokan itu kalau bahasa Sunda, Pak ya. Kalau mantra-mantra Sunda ya, Bang Martin ya. Iya, jangjawokan ya. Simaing sima maung. Simaing sima maung, sima ya. Maung lupat. Aing geus lupa. Takut ya. Gaji aing anu di Indonesia Jawa terutama memang kental dengan budaya itu ya, Bah ya. Dengan budaya seperti mantra tadi ya. Mantra ya. Kental gitu kan. Iya benar. Kalimantan juga sama. Indonesia ya maksudnya. Iya. Asia secara keseluruhan karena mungkin satu jalur kali ya. Apalagi Bah tadi ya ajian yang jawokan gitu. Iya kan. Ada sinom-sinom gitu kan. Pupuh Magatlo, pupuh Kinanti itu kan. Kalau di Kalimantan juga ada semacam yang jauh kali itu mantra-mantra gitu tuh bisa menyembuhkan sakit apa malaria. Oh. Itu dibacakan mantra-mantra itu penyakit-penyakit itu sembuh. Dibacakan ya. Mantra itu dengan ya. Cara dinyanyikan atau cuma dibacakan saja atau bisa dengan itu bunda itu langsung pernah di mana ya di Kalimantan kalau nggak salah itu ya. Ya. Jadi yang sakit cacar dibacakan mantra dari kubu namanya tuh apa suku kubu namanya itu ya di pedalaman. Mereka itu badan itu bau gitu ya, jarang mandi mungkin ya. Nah, yang sakit cacar itu dibacakan mantra itu langsung sembuh gitu. Langsung sembuh. Malaria yang begitu tuh ya, meskipun secara kedokteran tentunya tidak masuk akal. Iya benar Bang. Itu kan apa ya namanya penyakit fisik ya, Bah. Iya. Bukan psikologi atau apa, iya. Tapi bisa ya bisa, gitu ya maksudnya. Iya. Mungkin dibantu sama kalau mereka mungkin sama
orang-orang ya, sebenarnya di berbagai belahan dunia juga ada Jepang, contohnya Jepang. Kata orang Jepang kalau lu ya, kalau kita yakin bakal kejadian katanya. Kalau benar-benar yakin itu kepercayaan orang Jepang. Bang Martin sendiri nih pernah nggak di suatu daerah nemuin kayak gitu mantra-mantra kayak gitu atau di daerah Bang banyak Martin? Banyak pak. Banyak ya, dimana salah satu, salah satunya dong. Loncat-loncat ke daerah-daerah yang kabarnya daerah-daerah magic ya bahaya. Iya, semacam Serang Banten tuh banyak. Serang Banten banyak, di Cirebon. Cirebon banyak. Sumedang tuh. Ada hampir semua daerah sih, bukan bukan daerah-daerah yang disebut aja punya warisan budaya ya. Warisan budaya. Warisan budaya lah gitu. Ya mungkin kalau sekarang kan orang mainannya gadget, gadget gitu ya. Mainannya medsos gitu. Kalau dulu mungkin ya salah satu mainannya ya itu. Ilmu pamacan. Dulu pernah saya diajarin gitu, Bah. Bukan latihan jurusnya bukan, tapi di apa disusupkan gitu, Bah, di mana? Iya, di supaya kesurupan gitu. Iya, pengen apa? Misalnya pengen jadi Rolling Stone. gitu. Bergaya langsung. Gayanya ya walau alam ya, itu kan namanya juga mungkin mainan ya. Iya. Di Cirebon ada Sintren, sama Sintren itu kabarnya lahir dari orang anak-anak nelayan yang nunggu bapaknya pulang gitu kan, melaut. Ya mereka mainannya itu gitu tuh. Ya ini magic gitu yang magic, pernah saya dengar dari. Jadi intinya Hombilayang itu pujian sebetulnya, Pak ya. Yang artinya mengandung manfaat kepada. Ada di share sama Abah, cuman Abah lupa lagi di share. Iya, jadi kisahnya lupa. Itu Hombilayang pujian lah, pujian. Artinya ya tadi itu ya. Mengajarkan kepada kita ya tadi itu ya Pak ya, jadi harus yang digarisbawahi sama saya itu mengajarkan benar sebetulnya, sangat mengajarkan benar. Kalau yang lain-lainnya itu mungkin sisanya ya, tapi tadi dari Hong Bilang itu yang intinya itu mengajarkan benar. Jadi kepada yang tua harus bagaimana, harus hormat, harus mendidik ya Pak ya. Bahasa itu seperti itu yang saya isimak ya dari jadi bahasa. Jadi garis besar mah kita harus belajar mengaji diri gitu. Mengaji diri. Jadi mengaji itu bukan, tidak berarti harus mengaji Quran ya, tapi yang mengaji itu apa, merenungi siapa diri kita gitu. Mengaji diri gitu. Garis besarnya itu kalau online. Kalau di misalkan di daerah Abah Bandung sendiri atau Abah punya hafalan mantra atau apa gitu di Bandung, Bah. Kebetulan coba. Abah dari emang Abah lahir di Bandung, punya perasaan enggak ada mantra. Oh, enggak ada. Abah pernah waktu itu mantranya tuh kayak gimana tuh, Bah? Yang sing sah-sah jalmun lagra di kapal udara pasti modar. Itu bukan mantra. Pokoknya itu mah inilah, Bah, maksudnya ya biasa lah ya, masing-masing daerah punya. Kalau saya nyimak-nyimaknya begini, Bah. Gimana? Kadang orang menciptakan lagu, kalau kita orang awam sepintas mengartikannya itu, oh ini tujuannya misalkan jatuh cinta antara orang ke orang gitu. Tapi kadang si penciptanya bilang, oh bukan, itu sebenarnya saya cinta ke Allah, misalkan ke pencipta. Contoh lagu Iwan Fals misalkan yang Aku Ada. Saya dengar-dengar kan, kalau sepintas ngedengar liriknya itu ya kayak kita pengen dilihat orang gitu, bahwa ada saya ini tuh gitu kan. Tapi kan ternyata dia menunjukkan itu kabarnya untuk kalau nggak salah dia ke tanah suci begitu kan, menyampaikan ke Tuhan bahwa saya hadir nih gitu kan ke rumah Allah gitu kan. Mengartikan lagu itu seperti itu, yang kelihatan aja gitu. Iya, benar-benar. Itu sama hal terjadi di lagu Bunda, judulnya Misteri Cinta. Misteri Cinta itu Bunda menciptakan untuk yang Maha Kuasa, untuk yang sebetulnya ya. Tapi awam sama pihak produser diganti jadi Misteri Cinta. Judul aslinya itu apa gitu, apa lupa lagi. Itu khusus untuk yang kuasa itu, untuk Allah. Kala cinta berlabuh di dermaga gitu kan. Kala cinta, orang ngedenger cinta aja udah langsung benaknya itu berpikirannya cinta antara laki dan perempuan, misalkan sepasang seperti itu ya. Kasih ya, sering kejebaknya begitu. Kayak sekarang Kiki lagi suka sama Anfal, suka sama Kiki kan itu. Anfal suka sama Iqbal gitu kan. Masa Anfal suka sama Iqbal? Puisi sudah ada yang masuk, silakan buat pecinta Sergau, mungkin bisa dicek nanti di, karena ini memang jaringannya malam hari ini rada sedikit trouble ya. Iya, benar banget. Buat penyerang Seranggawe, masih ditunggu nih, masih ditunggu. Ada waktu lah, masih ada waktu buat penyerang Seranggawe, kirim. Kirim aja kalau rada telat nyampenya, memang dari tadi jam 8 kita cek rada
jaringan ada masalah ya. Dan di luar juga udah kedatangan ada Om Ian Bento. Ian Bento. Ada juga. Ini RBI kabarnya kan tanggal 26 mau ngisi acara juga katanya. Ya. Kata Abah tadi. Bener Abah? Iya, betul. Di mana Abah? Di Unsera, di acara Unsera. Hari Pers. Oh, Hari Pers. Iya. Tadinya tanggal 25, cuman di Hari Persnya tanggal 25. Iya. Cuman diundur acara musiknya itu tanggal 26. Oh. Okay. Di Unsera. Jadi kita di disuruh perform, kita menyumbangkan karya-karya kita, cukuplah 3 lagu. Rencananya lagu apa aja Bah yang mau dibawakan? Oh, itu terserah Iqbal dengan Alit, dengan Bang Martin, dengan Mas Suko. Soalnya Abah kerja nanti tanggal 27 Abah baru liburnya. Libur ya. Iya. Dan kegiatan-kegiatan di selain di Unsera atau masih ada lagi Bah? Oh, banyak. Nanti tanggal 27 dari tanggal 8 tanggal 18 sampai 27 itu kita acara di Oktober, Dewan ya? Kesenian ya, Dewan Kesenian Banten itu mengadakan acara spektakuler itu ya, yang disebut dengan Banten Keren. Itu diisi berbagai acara, berbagai kegiatan, ada teater, ada lukisan, ada pameran macam-macam dan pentas musik gitu. RBI Banten juga. Ya, RBI Banten nanti terlibat di dalamnya. Di tanggal 27-nya. Oh enggak, kita dari mulai itu dari tanggal 19 sampai 18 sampai tanggal 27. Jadi seminggu gitu tuh. Rencana dari alun-alun itu sampai apa sih? Lampu merah yang Ramayana gitu. Oh, dari Ramayana ganti Mbak jadi lampu hijau sekarang. Oh. Lihat aja hijau apa merah. Sampai Carrefour, Carrefour. Carrefour sini Mbak. Itu di jalan tutup nanti. Satu jalur gitu. Biasanya sih Car Free Day gitu kan. Kayak Car Free Day gitu tutup acara kesenian nanti. Oh, mantap. Makanya kita nanti dimohon untuk anak-anak RB juga partisipasi dan terlibat di dalamnya gitu. Iya, membantu acara habis masa jabatan dari 3 tahun sekali kan Dewan Kesenian Banten lu. Habis Oktober, bulan Oktober habis. Iya. Itu dia buat Pencet Serang Gawe yang mungkin penasaran kegiatan-kegiatan dari Rumah Balad Indonesia Banten, bisa kepoin aja di Instagram RBI Banten, di @RBIBanten tentunya ya. Di situ ada banyak kegiatan dari Rumah Balad Indonesia Banten. Dan ini juga Bah, kita memuterin lagunya Digo Dijet, Pemuda Tani dan Lahan Tidur. Ya, dan Digo Dijet ya, sering ini Bang Digo ini dulu ketua OI nasional ya, pusat. Selamat malam Bang Digo. Selamat malam Bang Digo. Teman-teman OI selamat malam. Ini adalah salah satu karya. Jadi kalau Pencinta Sergau sempat dengar Mars OI ya, yang OI. Nah, itu Bang Digo. Bang Digo. Nah ini kebetulan lagu yang tadi baru dikirim. Ya. Judulnya itu Pemuda Tani dan Lahan Tidur. Kita simak aja liriknya seperti apa. Iya.